Dalam mengantisipasi tindakan kurang terpuji bagi prajurit di lingkungan TNI Kodam 0617 Majalengka, maka Kodam 3 Siliwangi memberikan penyuluhan hukum kepada para anggotanya. Para peserta yang hadir terdiri dari perwira, bintara, tamtama, dan PNS yang secara antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai. Kodam 3 Siliwangi menyelenggarakan penyuluhan hukum ini secara menyeluruh kepada para danramil, perwira seksi, bintara, dan tamtama di lingkungan Kodim 0617 Majalengka. Program kerja bidang hukum Kodam Siliwangi yang dilaksanakan setahun sekali ini bertujuan untuk mengantisipasi akan tindakan kurang terpuji bagi seluruh anggota TNI yang tersangkut masalah hukum. Beberapa materi yang disampaikan Wakakumdam 3 Siliwangi diantaranya terkait pelanggaran disiplin, disersi, dan asusila. Program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kodam 3 Siliwangi ini memang merupakan program, ya, merupakan program tahunan yang dilaksanakan satu tahun satu kali. Itu secara program. Namun demikian, kalau misalnya jajaran satuan memerlukan penyuluhan hukum di luar program, itu juga bisa dilaksanakan sesuai dengan permintaan. Demikian. Untuk menjalankan sendiri dan mengenai kasus-kasus hukum di menjalankan gimana? Ada nggak? Kalau kasus hukum di Majalengka ini relatif, kalau untuk tahun ini sudah terselesaikan semua. Jadi untuk tahun ini saya kira sudah tidak ada. Tapi ini untuk mencegah menular kepada prajurit-prajurit lain secara efek psikologis, dan perlu kita ingatkan terus. Kita ingatkan terus tentang masalah-masalah hukum yang sering dilanggar oleh umumnya prajurit TNI. Namun untuk di khususnya di Majalengka sendiri sudah tahun ini sudah tidak ada. Menjelaskan tentang penyuluhan hukum dari Kumdam 3 Siliwangi yang merupakan program kerja baik itu Kumdam maupun dari Kumdam sendiri. Ini kebetulan hari ini jadwal di penyuluhan di Kodim 0617 Majalengka, pesertanya memang seluruh prajurit TNI, PNS, kemudian materinya ini tentang pertama netralitas TNI, kedua tentang pelanggaran kekerasan rumah tangga, tentang pelanggaran-pelanggaran disiplin, termasuk diantaranya tentang disersi, tentang asusila, kemudian termasuk pelanggaran-pelanggaran lain. Sehingga diharapkan semua anggota ini memahami tentang aturan-peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Kumdam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Para prajurit maupun PNS ini bisa mentaati peraturan.